Ini dia bekantan yang mati usai tersengat listrik trafo bertegangan tinggi milik PLN di pinggir jalan Slamet Riyadi Samarinda. Peristiwa terjadi sekitar jam 11 Jumat kemarin dan warga dikejutkan suara dentuman serta kilatan dari trafo PLN. Seketika warga temukan bekantan ini yang kaku dan keluarkan bau hangus. Diduga bekantan loncat ke trafo ini hingga ke setrum dan kemudian meledak. Bekantan terpental dan jatuh ke tanah. Warga bingung dengan kemunculan bekantan ini sebab menurut warga tidak pernah melihat bekantan di sekitar lokasi. Petugas PLN telah mengevakuasi bekantan ini dan menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur. Ini nggak tahu lagi karena kita kan di dalam ruangan. Jadi nggak tahu binatang berasal dari mana. Dan ledakan itu sendiri kan kita mau duduk langsung gitu. Masih ada napas ya, masih ada bergerak-gerak dikit.